Ya, halo semuanya, balik lagi dengan gue Ridho di channel Unbevox. Pada kesempatan kali ini dengan setting yang berbeda ya sebelumnya. Ini gue mau unboxing yang sempat gue beli, itu adalah di Toys Kingdom. Itu ada Hot Wheels Display Case atau rak Hot Wheels. Ini dia. Wuh. Wah, keren coy. Mantap. Yuk kita unboxing, nanti kita lihat juga nanti mobil-mobil kita masukin ke dalam sini apakah bagus atau enggak. Oke. Oke, sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke. Lanjut. Nah, untuk seri ini Hot Wheels Display Case-nya itu cuma ada satu mobil ini dong ya. Jangan ngira kalian dapat 50-nya ini karena ini cuma raknya aja gitu. Ini satu mobil itu ada bonusnya yang eksklusif. Nah, di sini bisa kalian lihat di belakang. Tuh, bisa kalian lihat juga pintunya bisa kebuka gitu ya. Nanti ada bisa narok sampai 50 Hot Wheels, guys. Waduh, mantap ini. Ini bisa narok fokusan juga nih nanti di dalam sini. Yuk, kita buka. Jadi, kita buka. Untuk display case ini lagi ada diskonnya sampai 45% harganya sekitar 1 juta menjadi 600.000 ya. Oke, kita buka aja. Wih, ya ini mantap nih, siap-siap. Nah, ini bisa kalian lihat juga nih di layar atas ya. Nanti gua akan jadi bener-bener. Wah, pengennya mantap banget guys. Wah. Mulus. Nah, iya. Sudah terbuka. Wih, ini dia. Mantap banget. Wih, gila. Oke, kita buka untuk pelindung sikunya ya. Ini biar gak retak juga. Logonya kemana? Oke, gak apa-apa. Ini ada logo Hot Wheels di sini. Logo Hot Wheels. Kemudian di sini. Aduh. Untuk bagian logo. Oh, di sini. Maaf guys. Ternyata ini kaki di sini. Oke. Wah, tadi mau protes aja dulu. Oke, ini ada. Ini kemudian ada apa nih? Bisa dibuka? Apa ini? Oke. Sebelum kita buka macam-macamnya, kita lihat dulu nih ada buku petunjuknya ya. Nah, ini buku petunjuknya guys. Nah, ini dia dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepang tuh. Ini oke. Oke, berarti di sini oke ada. Oh ya, seperti biasa ini bisa ambil kali begitu ya, itu kita oke. Mantap, kita lihat. Wah, agak berat ya guys. Kita tidurin semuanya dulu. Mantap. Kita buka. Wih, ini mantap guys. Oh, gini bisa kita kesini. Mantap. Nah, kita lihat nih untuk si seri eksklusifnya ini kita dapat apa namanya itu seri Silverado. Nah, ya sudah terbuka. Duh, baru dibetin banget. Dan ini dia, wih keren banget cuy. Wah, nyata ban karet tuh. Wah, ban karet premium. Mantap banget. Nanti kita lihat dulu nanti. Ih, kita lihat dulu ini raknya. Mantap guys. Oh,
sini pasang lagi guys. Depan kirain patah bro, ini keserem sih, serem. Tutup dulu. Nah. Oke, sudah mantap. Ini karena mejanya kekecilan kayak ya. Coba singkirin dulu lah. Oke. Nah, ini kita bongkar di sini aja nih. Kita lihat dari atas aja. Buh, mantap guys nih. Keren banget, mantap. Ini mobil Amerika ini dari Eropa gitu, mantap. Detailnya keren. Ini namanya Chevy Silverado. Nah, kalau untuk yang pakai sendiri, ini langsung kita pasang ya. Nah ini dia hasil jadinya begini, keren banget, mantap. Ini nanti bakalan gue isi ya untuk Hot Wheels nanti yang keren. Nah ini dia, mantap. Oke, ini untuk raknya sendiri kalau gue bilang sih worth it ya. Worth itnya karena apa? Harganya di 600.000. Udah gitu ini kita sudah dapat si Hot Wheels premiumnya, ini eksklusif, mungkin nggak ada di kantungan ataupun di mana-mana ya. Lumayan kayak gitu. Mungkin nanti gue kasih lihat ya, kita masukin Hot Wheels nanti kita lihat dengan pandangan berbeda, kamera sudut pandangan berbeda, oke? Okay? Nah ini dia guys, tampilan dari depannya. Ini tadi yang sempat gue bilang, bukanya tinggal gini aja ditarik. Nah, dan ini juga di sebelah kanannya langsung tegak. Nah, mantap. Nah, ini mau gue isi dengan mainan koleksi golf gue ya. Nah, ini dia nih. Nangkring nih bakal. Yang pertama di sini. Sini ya, mantapnya. Wah, keren coy. Mantap. Kita taruh lagi di sini. Kemudian ada lagi sini Ford GT. Oke. Okay. Oh iya, untuk yang seri eksklusif ini. Nah, nih kalau mau lihat lebih deket. Cuy, mantap, mantap. Bannya karet, coy. Duh, keren sih. keren. Ini gue taruh sini ya. Ini ngadep sebelah kanan. Oke. Okay. Wih, mantap. Nah, itu sebelah situ. Kemudian ups. Nah, ini ada apa nih? Ford Mustang ya, Ford Mustang. Taruh sini. Kemudian ada Jeep Cherokee. Wih, mantap. Kemudian ada lagi ini, ada Ford Mustang juga, wuh mantap. Lalu yang terakhir ini ada Nissan Laurel, taruh sini, wuh keren cuy. Kita tutup, wah keren. Mungkin sampai sini dulu ya review atau unboxing kali ini, semoga kalian teracuni dan pengen beli juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.